Apabila tuan-tuan perempuan mempertahankan apa yang saya sebutkan tadi, menyebar luaskan apa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan tidak berpolitik. Jangan lihat saya sebagai pemimpin parti politik, tapi lihat saya sebagai ketua kerajaan. Dan tuan-tuan perempuan anggota kerajaan, kerajaan ini adalah kerajaan kita bersama. Sebab itu saya memperkenalkan konsep keluarga Malaysia itu. Kerana saya nak kita bersama-sama menganggap ini sebagai satu keluarga.